Berbagai cara dilakukan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Belasan pemain Persib Bandung memakai ikat kepala atau lengan dengan kain merah putih saat latihan jelang menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Andi Matalata, Matoanging. Para pemain asing juga menyambut aksi ini dengan gembira. Inilah 20 pemain Persib Bandung yang berlatih di Stadion Andi Matalata, Matoanging jelang menghadapi tuan rumah PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 Minggu malam. Namun sebelumnya, asuhan pelatih Robert Rene Albert membagi-bagikan pita merah putih. Pita ini selanjutnya diikat pada kepala maupun lengan pemain. Tidak hanya pemain lokal, pemain naturalisasi seperti Kim Jeffrey Kurniawan dan Esteban Vizcarra, serta pemain asing seperti Bojan Malisic dan Ezekiel Duasel juga memakainya. Pesannya dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Ya, saya rasa mereka juga mau ikut serta dalam meriahkan kemerdekaan Republik Indonesia kita yang ke-74, karena mereka juga bekerja di sini, di Indonesia, mereka juga tahu bagaimana harus bersikap terhadap Republik Indonesia. Seiring semangat kemerdekaan ke-74, pemain Persib juga berharap segala perangkat makin membaik seiring prestasi sepak bola Indonesia. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.